Assalamualaikum, halo sobat. Ketemu lagi dengan channel Boim AG. Sekarang saya tengah berada di Comal ini dan segera melintasi rel kereta api. Ini adalah pusat keramaian di kota Comal. Ini jalan apa ya? Kalau nggak salah jalan Ahmad Yani. Betul ya. Kalau desanya desa apa ini nih masuknya? Posongan, Purwoharjo. Wah, saya bukan orang Comal jadi kurang begitu tahu ya. Mungkin yang orang Comal bisa kasih tahu ini, apakah ada desa Comal, kecamatan Comal atau desa Purwoharjo. Kalau yang ke sana itu Purwosari ya, yang ke arah timur. Ke arah stasiun kereta api Comal itu nama desanya Purwosari. Kalau yang di sini apa ya? Purwoharjo? Bingung. Ini di sekitar kompleks pasar Comal. Nampak kepadatan arus lalu lintasnya, sob. Ya, itu ada jalan ke arah kiri. Itu kalau nggak salah jalan apa ya? Gatot Subroto. Terima kasih buat yang sudah setia menonton channel Boim AG. Buat yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan di subscribe ya, supaya bisa lebih semangat lagi dalam bikin video jalan-jalan. Ini saya menuju ke arah utara. Jadi menuju ke arah Jalan Raya Pantura. Yang ke arah kanan itu mana ya? Ke arah Sidorejo ya. Sidorejo Comal. Betul. Nah, yang saya tahu di sini itu ada apa itu rumah makan ya. Saya beberapa kali ya jajan makan-makan di sana. Ini punya Pak Dokter itu ya. Di sini agak sedikit lengang jalannya, tidak seperti pas di komplek pasar. Nah, ini kita sudah berada di depan Jalan Pantura. Saya ambil ke kiri aja. Ini adalah Jalan Pantura yang ada di kawasan Comal. Tidak terlalu padat arus lalu lintasnya, terutama yang dari arah saya berjalan ini. Kalau yang dari arah berlawanan agak ramai. Ini masuk kawasan mana ini? Ada di sini tuh ada balutan ya, balutan alias belebetan. Mungkin yang arah kiri itu balutan ya. Nah, di depan itu ada jembatan Comal, tapi saya nggak akan ke sana, saya belok ke kiri lagi aja. Jadi muter lagi nih. Ini nampaknya namanya Jalan Gatot Subroto ya. Comal terkenalnya kota apem.
Tapi waktu kemarin saya wawancara tanya-tanya sama bakul yang buat apem itu, yang dari Kesesi Bantul itu, ternyata yang bikin itu orang sana, orang desa Kesesi, Dukuh Bantul, Kecamatan Kesesi. Memang banyak dijualnya di daerah Comal ini, sehingga terkenalnya apem Comal. Padahal yang bikin orang Kesesi. Kita terus berkeliling di kawasan Comal, di pusatnya kota Comal ini. Tidak cukup ramai di sini lalu lintasnya. Di sini ada taman. Saya berhenti dulu sebentar ya, melihat-lihat. Di sini ada taman kota Comal. Ada beberapa orang yang nampak memanfaatkan taman ini untuk relax-relax ya, santai. Itu ada momong anak main cengat-cengit. Luas juga taman kota Comal ya, di sini tempatnya. Apa itu, di sana ada taman? Terhalang oleh pepohonan, nggak sempat terbaca. Ya udah, kita langsung tancap lagi jalan menuju ke arah mana ini? Ke arah selatan, mojok ke arah timur ya. Namanya Patenggara apa itu ya? Ya, ini masjid yang sedang dibangun di kawasan sini dekat Pasar Comal. Nah, ini Pasar Comalnya di sini. Sempit jalannya. Banyak mobil parkir di sini. Jalannya sebagian digunakan untuk parkir motor, juga untuk orang jualan. Wah, ya wis gampang ana yakin ya. Macet-cet kene gini iki. Parkirnya ada yang di kiri jalan, ada yang di kanan jalan. Belum lagi yang jualan. Wah, ya main the wheel di sini ya. Seembet seperet. Tuh. Nah, parkir motor. Parkir mobil. Coba ini. Ambil kanan. Sami mawon, no? Macet le. Ya, sudah melampaui
jalannya macet total. Sekarang sudah lumayan ini bisa jalan. Wow. Pada tera umum jalan ini gini gini ya. Iya. Oke, sambil ke kanan di ke arah semula tadi saya mulai videonya. Oke. Ini menuju ke arah selatan, menuju ke arah Pendowo. Pendowo Budeh. Tapi saya enggak akan ke Pendowo. Tapi belok ke arah kiri. Menuju ke arah Desa Purwosari. Purwosari, terus Pecangaan, terus Tumbal, terus Seragi ya. Seragi, Bojong, Wonopringgo. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.